Iya. Selamat datang kembali di The Rians di Coil 89. Ini bagi penghobi coil Indonesia yang selama ini suka hunting, memburu pakan lokal, lokal tak gentar ya, yang berkualitas, lemaknya tinggi, cocok buat growth atau pertumbuhan ikan koi untuk pembentukan body developmentnya yang utamanya. Jadi lagi nggak mikirin color nih atau warna ya. Banyak banget kita yang nyari gimana caranya pakan lokal dengan harganya yang tidak terlalu mahal dan juga terlalu tinggi, tapi kualitasnya sama dengan internasional atau pakan kelas kakap. Nah, jadi kalau ngomongin pakan lokal, nggak semua pakan lokal itu lu bilang jelek. Pakan lokal juga ada kelas-kelas ya teman-teman. Ada pakan lokal yang high grade atau yang premium. Udah pernah berapa kali gue review. Nah, di konten ini buat lu yang nonton sampai habis ya. Ini serius banget, ada satu produk baru bagi penghobi ikan koi yang cocok buat koi di rumah. Cocok buat pertumbuhan, buat growth, dan buat pertumbuhan atau munculnya jitai atau punukan pada ikan koi. Gue punya dua pakan di sini. Buatan Indonesia, home base-nya di Provinsi Lampung, bangga gue di Lampung. Dan gue wajib ngasih tahu lu nih, dari baik dari harganya, kandungannya, kegunaannya masing-masing produk ini. Seru kan? Jangan kemana-mana, gedein suara TV atau komputer lu, catat nomor telepon adminnya buat lu pesan nanti, dan dengerin apa kelebihannya masing-masing produk ini. Sekali lagi, check this out. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yang gue bahas ini namanya Gaijin Body and Shape. Proteinnya 37%, fatnya 8%. Ingat teman-teman, lemaknya 8%. Jadi kalau dipikir-pikir, ini cukup tinggi. Walaupun si ownernya bilang Gaijin ini walaupun peruntukannya untuk growth, tapi yang paling utama adalah untuk body shape, yaitu membuat body ikan koi menjadi lebih bagus, lebih bulky, plus menghindari koi membuat atau membentuk badannya pot belly. Tau pot belly? Ikan koi itu suka ada yang badannya gede, lu bilangnya bulky atau bulky, padahal enggak, dia gede doang tapi buncit. Jangan ngomongin gue ya, serius gue. Dia gede doang tapi buncit, jadi bodinya tuh enggak apa ya, enggak proporsional. Jadi gede, perutnya buncit tapi pas ekornya kecil. Jadi ikan koi buncit tuh disebut pot belly. Pot belly itu disebabkan oleh banyak hal, dari kolam lu yang kurang dalam, kualitas pakan atau pelet ikan koi yang lu berikan tuh enggak bagus, termasuk genetika. Nah, Gaijin ini membuat body ikan koi gemuk, bulky, tapi juga tidak pot belly. Dan Gaijin juga dapat meningkatkan imunitas atau imun kesehatan ikan koi kita, khususnya pada saat pancaroba seperti ini. Harganya teman-teman, Gaijin ini dijual Rp45.000. Satu pack seperti ini, inget ya, 1 kg sekali gue ingetin. Nah, itulah kehebatannya Gaijin. Dengan proteinnya dan lemaknya 8% yang tinggi, tapi selain gede ini kan koi bikin growth, tapi juga dia bisa membuat imunitas koi menjadi lebih baik dan juga menghindari ikan koi dari pot belly. Nah, kalau lu bilang gue berasa apa ya, kurang cukup ya, gue mau yang fatnya lebih lagi, waktu itu sempat ada yang nyaut tuh di komen gue, pakai aja pakannya lele, ada yang 40% lemaknya. Ikan koi mah dikasih makan apa aja juga mau, dikasih roti juga mau. Kalau fatnya terlalu besar, koinya susah mencerna, dan koinya gemuk tapi jadi sering sakit-sakitan dan cepat mati juga untuk apa? Jadi pakan ikan koi itu harus lemaknya tinggi untuk growth, tapi nggak boleh ketinggian juga, ada batasannya teman-teman. Makanya teman-teman kalau beli pakan impor yang mahal sekalipun, nggak ada pakan koi yang lemaknya 20%. Kalau mau bisa aja, orang Jepang jago-jago kok, orang Eropa juga jago-jago. Cuma ada batas limit untuk pemberian lemak pada ikan koi. Ini berhubungan juga dengan kita sebagai manusia. Jadi buat perawatnya ikan koi yang gemuk-gemuk seperti gue juga, iya, ayo, makan lemaknya jangan berlebihan. Kok jadi ngomongin gue sendiri nih? Lupakanlah. Sekarang kita bahas pakan yang kedua, yang lebih tinggi lagi lemaknya. Jadi buat lu yang gue mau lebih tinggi lagi lemaknya, dan juga ingin membuat punuk ikan koi gue muncul, kita bahas yang kedua, Raijin. Nah teman-teman, kalau Raijin ini satu packnya 1 kg juga, harganya beda.
harganya Rp75.000. Nah, pada Raijin itu kandungan proteinnya 47,5%, kandungan lemaknya 10%. Jadi Raijin ini protein maupun lemaknya jauh di atas Gaijin. Harganya 1 pack 1 kg ini Rp75.000. Dan peruntukannya ini dia nih, body thickening. Apa maksudnya? Jadi produk Raijin ini tentunya dengan lemak dan protein yang tinggi, target utamanya adalah membuat ikan koi growth, bulky, size-nya jadi besar. Tapi yang utama, beberapa kandungan di Raijin itu mengkhususkan agar terciptanya atau munculnya jitai alias punuk pada ikan koi. Jadi teman-teman yang mau punya ikan koi-nya bulky sekaligus punuk, Raijin ini cocok buat ikan lo. 10% lemaknya. Nah, lalu perbedaan penjualannya. Jadi sistem marketingnya agak unik nih, ownernya mereka nih. Kalau Gaijin itu tersedia di Lampung, di toko Lampung Jaya Aquarium maupun di Koika Koi Center. Sedangkan Raijin hanya ada di Lampung di Koika Koi Center. Jadi agak sedikit premium ya Raijin. Tapi buat lo yang di Indonesia, jangan pusing-pusing. Lo tinggal telepon adminnya, namanya Adi, sekaligus ownernya, ini dia nomornya. Ya teman-teman, telepon aja Adinya, request, lo bisa beli, transfer, dan kirim ke kota lo masing-masing. Lo cobain deh. Sekarang untuk peletnya. Peletnya bagus, gue udah cek. Karena beberapa produk lokal, gue kan orangnya suka ngeliat dari luarnya doang nih. Bukan luarnya doang, sering gue ralat. Dari luarnya dulu. Gue lihat kadang-kadang ada yang brandnya besar, tapi kok peletnya gak beraturan ya? Nah, tadi udah gue cek, peletnya Raijin dan Gaijin perfecto. Bulat, tempelan bulatnya juga oke, kadang-kadang kesembungannya kelihatan ini enggak, bagus. Dan gue yakin memang ini diproduksi dengan serius dan dengan perusahaan yang besar. Dan ada informasi khusus, walaupun semi rahasia. Ownernya bilang nih si Adi, bahwa produk mereka ini sebenarnya walaupun home base di Lampung, mereka bekerja sama dengan suatu perusahaan besar produsen ya, pakan atau pelet ikan koi nasional yang berada di Jawa. Jadi nggak main-main, ini nggak cuman home industry atau homemade buatan Lampung, tapi mereka juga bikin collab dengan satu perusahaan profesional produsen pakan dan pelet koi yang premium. Nah teman-teman, kira-kira seperti itulah informasinya mengenai Raijin dan juga Gaijin. Dua pakan koi ini merupakan dua pakan koi lokal yang wajib lu coba, wajib jadi langganan lu di luar pakan-pakan lokal yang premium yang lu pernah tahu. Lu jangan pernah kritik ini sebelum lu nyoba. Coba dulu deh. Nah, masih ada satu lagi sebenarnya. Si ownernya Raijin dan Gaijin sebenarnya juga menciptakan starter pack atau bakteri starter. Kalau selama ini kita taunya bakteri starter itu yang lokal ada EM4 dan lain-lain, gua sebutin enggak apa-apa ya mereknya ya. Nah, ini juga ada bakteri starter buatan lokal, buatan Indonesia yang Ciamik punya. Tapi kalau gue bahas sekarang, akan numpuk materinya, nanti lo bosen. Gue akan bahas di konten berikutnya. Nah untuk sementara jangan lupa teman-teman, ayo support produk lokal Tak Gentar ini. Lemaknya tinggi banget, diproduksi di dalam negeri, harganya oke, gak terlalu mahal, bisa dibilang murah malah. Kirim ke kota lo, lo request aja dengan ownernya. Sekali lagi nomor telepon mereka, adminnya Raijin dan Gaijin, ini dia, Adi, boleh dikontak langsung. Teman-teman, sebelum gue pamit, terima kasih lu udah bikin channel Drian sini berkembang dan makin maju. Yang paling terbukti adalah subscriber gue nyatakan sekarang dengan resmi berjumlah 10.000 bahkan lebih. Ya, let's say 10.000 lah. Untuk itu, di konten berikutnya juga selain gue ngebahas bakteri starter buatan yang baru, gue juga akan bagi-bagi hadiah. Pakan lokal berkualitas gue bagi-bagiin untuk 10 orang penonton gue dengan jawaban yang benar. Jadi standby ya di channel ini, klik tombol subscribe-nya, tombol like-nya, dan bunyikan atau tekan tombol loncengnya. Jadi kalau gue punya konten baru, lo akan dikasih tahu dari alarm YouTube yang ada di handphone lo. Oke? Gue akan bagi-bagi 10 pakan lokal premium untuk teman-teman penghobi ikan koi di Indonesia. Salam satu hobi, salam Siki Koi, cheers baby, assalamualaikum, bye-bye. Like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.